ini seperti pembahasan video kemarin ya, untuk membahas cara menghilangkan efek dari pelangi ya, pelangi dari TV tabung, dan kita ganti yang BTC-nya aja ya. BTC ada di bagian belakang mesin. Nah, di sini ini ada bagian BTC. Ini kabel, ini adalah kumparan. Ini ada kumparan untuk penghilang efek magnetnya. Ya, maksud dengan PTC itu sendiri, kelihatan? Ini ada dua kabel yang melingkari lilitan dari tabung itu ya. Dan di depan lilitan ini, depan soketan dari lilitan tabung, ada kotak warna hitam nih ya, ini PTC. Ini yang berperan penting untuk menghilangkan efek dari apa ya, medan magnet ya, untuk menghilangkan warna pelangi itu sendiri. Kita coba lepas dan ganti yang baru. Oke, ini PTC yang copotan ya, bawaannya TV-nya, dan di sini kondisinya retak. Nah, ini ada keretakan. Dan ini untuk penggantinya baru ya. Ini harganya murah, cuma 2.000-an. 2.500 kita pasang ya. Oke. Ada tiga kaki, posisinya ada di depan kabel degaussing ya, ini kabel degaussing. Kita pasang dulu. Sudah selesai, tinggal kita masukkan lagi. Oke. Oke. Posisinya tepat di depan kabel degaussing ya.
kita rapikan lagi. Kita pasang kabel-kabelnya dulu sebelum kita tes. Kita rapikan ya. Bentar, ini aku pasang dulu. Dan PTC-nya sudah kita pasang, semua kabel-kabelnya sudah, tinggal kita cek apakah warna pelanginya hilang. Oke, tombol power, standby. Oke. Biru normal ya. Warna pelanginya sudah hilang. Ini dari efek kamera. Oke. Kerusakan warna pelangi disebabkan oleh PTC ya. Jadi jangan harap kalau cukup dengan dikasih magnet bisa hilang. Itu tidak mungkin karena kerusakan pada PTC. Ini yang berfungsi untuk menghilangkan medan magnet, malah dikasih magnet ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi para pemula. Kita semua juga belajar. Dan kalau masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.